لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر واتمم الخير والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله hari ini kita akan masuk, kita akan sambung surah Qalam ayat yang seterusnya, ayat ke-26 hingga ayat ke-37. Jadi sebelum tu, okay, jadi saya akan bacakan tiga ayat yang pertama dahulu. Okay, jadi saya akan mutekan dahulu, boleh? Saya mutekan semua. Okay, saya mutekan semua dahulu. Okay. Jadi saya akan bacakan dahulu. Saya bacakan dahulu tiga ayat yang pertama, ayat ke-26 hingga ke-28. Okey. Okey. Okey, dengar suara saya. Okey, a'udzu billah. Okey, semua dah mutekan ya. Okay, saya baca dahulu tiga yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awha qalu inna ladhallin. بل نحن محرومون. Okay, ayat ke-27. Ayat ke-26 tadi. Okay. بل نحن محرومون. Ayat ke-28. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. Okay. Okay, kita balik tadi ayat yang tiga, ayat yang pertama tadi. Okay. Jadi saya akan masukkan satu-satu dahulu. Saya masukkan dahulu, kita bincangkan dulu tanda baca ataupun huruf-huruf tebal. Okey. Okey, ayat ke-26. Okey, kita yang pertama. Okey, yang pertama kita highlightkan kepada huruf yang tebal. Ayat ke-26 kita highlight kepada huruf yang tebal. First huruf tebal ayat ke-26 ada dua. Yang pertama pada qaf, yang kedua pada bai. Jadi ayat ke-26 ada dua huruf tebal, qaf dengan bai. Jadi kita tahu. Okey, kita satu-satu. Okey, itu yang pertama. Okey, ayat ke-27. Okey, ayat ke-20, okey, ayat ke-26 highlightkan juga tanda bacaan dengung. Okey, kita yang pertama. Falamma. Okey, dekat sini ada mim yang bertanda sabdu dan ada alif yang tanpa tanda. Jadi kat sini kita ambil dengung dan dua harakat. Okey.
sekejap ya. Okey. Falamma dekat sini. Okey, dengar ya suara saya. Kalau dengar angguk, cuba angguk dengar ya suara saya. Jelas ya suara? Okey. Kita sharekan balik. Okey, sila mutekan semua. Okey, sambung tadi. Wow. Okey. Okey, ayat pertama. Okey, highlightkan huruf yang tebal ayat ke-26 pada qaf dengan pada huruf dhad. Okay, ada dua huruf tebal. Okey, kat sini kena muncungkan dan tebalkan sebutan. Falamma. Okey, qalu. Okey, kita satu. Falamma dekat sini ada mim yang bertanda sabdu. Okay, mana tadi ada yang nak masuk? Okey, falamma dekat sini satu ada dengung dua harakat. Lagi satu ada alif yang tidak bertanda. Jadi kita kat sini ambil, kat sini kita ambil dua harakat. Okey. Falamma, yang ini tak boleh. Falamma saja. Falamma, penekanan mim wajibul gunnah, wajib dengung. Falamma. Jadi dengung dua harakat dan panjang dua harakat. Ra'auha dekat sini ra yang berbaris atas, yang ni tak boleh baca ra'auha. Yang ni tebal. Jadi ra'auha. Falamma ra'auha. Falamma ra'auha, yang ni tebal. Okey, ra tebal. Ha dekat sini adalah ha yang lembut. Okey, kita satu. Ha dekat sini adalah ha yang berada di pangkal kerongkong. Okey, yang ni jangan ditekan, jangan bunyi ra'auha. Yang tu salah. Ini yang betul dia. Falamma ra'auha. Okey, ha ni kita ambil dua harakat sebab ada alif yang tanpa tanda. Jadi kat sini mat asli dia banyak mat asli. Jadi kita ambil dua harakat. Falamma ra'auha. Qa. Okey, kat sini nak tak nak memang kena tebal. Kalau kita tebalkan dia jadi huruf kaf. Kalau kita tebalkan dia jadi huruf kaf. Jadi kat sini kena qalu. Tak boleh kalu. Qalu. Qa. Qa. Okey, qa dekat sini dua harakat sebab ada alif yang tidak bertanda. Qalu. Okey, lu dekat sini kalau kita tengok. Okey, qa dua harakat. Pada lu ada umbak bertemu dengan hamzah. Yang ni pada lu kita ambil empat ataupun lima harakat. Umbak bertemu dengan hamzah. Falamma ra'auha qalu. Qalu inna. Okey, ini empat ataupun lima. Inna dekat sini ada lagi satu wajibul gunnah, nun yang bertanda sabdu. Jadi kat sini kena dengung dua harakat dan panjang dua harakat. Jadi falamma ra'auha qalu inna inna. Okey, yang ni kena dengung nun kat sini. Wajibul gunnah, wajib dia, wajib dengung. Falamma ra'auha qalu inna. Okey, ayat ke-26 ni dia agak pendek tapi dia banyak tanda mat 4-5 harakat dan juga dia banyak tanda sabdu. Jadi kat sini kena highlightkan semula. Okey, pada lawalun. Lawalun kat sini. Okey, dhad dekat sini adalah huruf tebal. Dhad berada di tepi lidah. Yang ni kena hasilkan gelembung. Lawalun. Tak boleh lada. Kalau lada tu bunyi dal. Jadi kat sini kena tebalkan, muncungkan Allah. Okey, Allah ni kita ambil berapa harakat? Kita ambil 6 harakat. Kenapa 6 harakat? Sebab ada ombak pada dhad. Kan ada ombak dan bertemu dengan sabdu. Jadi kat sini 6 harakat. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Okey. Ladallun tu 6 harakat. Lu ni kita ambil 2, 4 ataupun 6. Okay, jadi kat sini kita ambil 2, 2, 4 ataupun 6. Kita selaraskan 2 harakat saja. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Okey, yang ni pada buat ni kena panjang sikit, 6 harakat. Okey, ayat ke-27. Ayat ke-27, first kali kita tengok huruf tebal. Ayat ke-27 tak ada huruf tebal. Tapi ada huruf ha yang bertanda sukun. Ha yang bertanda sukun. Jadi kat sini,
Okey, untuk apabila huruf, kan, apabila huruf terutamanya huruf berada di kerongkong, hak yang berada di hak yang pedas ni, hak pedas ni, okay, ini adalah hak pedas. Hak pedas ni kena wajib tekan di tengah kerongkong. Tekan di tengah ke kerongkong. Bal nahnu mahru. Yang salah dia selalu orang baca bal nahnu mah, yang tu salah. Dekat sini kena tekan di tengah kerongkong. Nak bezakan antara hak hak lembut dengan hak pedas. Bal nahnu mahrumun. Okey, yang kedua tengok juga pada lam yang bertanda sukun, yang ni jangan dilantunkan. Yang ni berada di gusi. Gusi yang ni kena tekan dekat gusi. Bal nah, yang salah dia bal nah. Okey, lam dia ada sifat tahan angin, jadi kena hold dekat hujung lidah cucuk gusi. Bal, bal, bal. Okey, bila huruf tu sukun lagilah kita akan rasa makhraj tu dekat mana. Jadi bal dekat sini kena hold dekat gusi atas hujung lidah, cucuk gusi gusi atas. Bal nahnu mahrumun. Okey. Tengok juga pada mahrumun dekat sini ra yang berbaris depan dan ada waw. Di ru dekat sini ra yang tebal. Ra tebal dan juga dua harakat. Bal nahnu mahrumun. Okey, mun ni kita ambil 2 4 6 jadi kita ambil 2 harakat. Okay. Ayat ke-27 highlightkan kepada hak yang pedas, kena tekan di tengah kerongkong dan lam yang bertanda sukun jangan dilantunkan. Bal nahnu mahrumun. Bal nahnu mahrumun. Okey, dekat sini ada dua, ada satu mat yang berbaris mat ma'asri dua harakat, bal mah, bal nahnu mahrumun. Okey, ayat ke-28. Ayat ke-28 highlightkan kepada, first sekali kita highlight kepada huruf yang tebal. Jadi ayat ke-28 ada satu huruf tebal iaitu huruf qaf. Huruf qaf ada dua. Okey, ayat 27 tak ada, ayat 28 ni ada. Okey. Qala awsa. Okey, kita satu pada qa dekat sini, awal-awal lagi dah kena tebal. Kalau kita tak tebalkan dia jadi qa, itu salah. Qala. Qala kena tekan di pangkal lidah. Ini kena tekan dekat pangkal lidah. Qala kita ambil dua harakat sebab ada alif yang tanpa tanda. Qala. Awsatuhum. Okey, ada lagi satu huruf tebal. Saya tak perasan. Okay. Yang ni pun kena tebalkan sebutan. Awsatuhum. Nak tak nak kena tebalkan. Kalau tak tebalkan dia jadi awsatuhum. Itu salah. Itu kesalahan yang besar. Jadi hati-hati kepada makhraj. Qala awsatuhum. Yang ni tebal. Awsatuhum. Okey, mim yang bertanda sukun jangan didengungkan. Yang ni tak boleh dengung. Sebab mim yang bertanda sukun. Jadi kat sini qala awsatuhum alam awsatuhum alam. Okey, dekat sini pada alam dekat sini. Okey. Alam kat sini jangan di alam dekat sini jangan di jangan didengungkan. Yang ni pun ada tanda yang ada tanda sukun. Jadi qala awsafuhum alam aqul. Okey, yang kedua pada aqul dekat sini kena tebal. Aqul tekan dekat pangkal lidah. Kenapa kita kena tekan? Sebab dia adalah huruf yang tebal. Alam aqul, kalau kita tekan dia jadi huruf yang nipis. Jadi kat sini alam aqul, tak boleh aqul saja, aqul. Qala awsatuhum alam aqul. Okey, nampak kat sini lam yang tidak bertanda berjumpa dengan lam sabdu. Okey, yang ni bukan dengung, yang ni cuma penekanan lam saja. Yang ini kena masukkan bunyi lam saja. Jadi aqul lakum, ibaratnya ada dua lam kat sini. Jadi yang salah dia aqul lakum, lebih daripada dua harakat. Dia kat sini pendek saja, pendek saja. Cuma dekat sini dia penekanan lam saja. Alam aqul lakum, aqul lakum. Okey, yang kedua kita tengok mim yang bertanda sukun jangan dengung. Yang ini tak boleh dengung. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula. Okey, yang kedua pada laula dekat sini ada alif yang tidak bertanda, jadi la ni kita ambil
Dua harokat. Laula tusabbihun. Hak ni pun sama. Okey. Yang terakhir ni kita hak. Hak kat sini kena tekan di tengah kerongkong. Laula tusabbihun. Yang ni di hujung ni ada huruf yang tidak bertanda. Kita ambil dua, empat ataupun enam. Jadi kita ambil enam harokat. Okey, kita masuk satu. Okey. Ayat yang ke-26, ke-27 dan ke-28. Okey, sila unmutekan semua. Kita akan baca ayat ke-26, ke-27 dan ke-28. Unmutekan semula. Okey. Laula tusabbihun. Okey, jadi kita akan jadi saya akan bacakan dahulu. Sila ikut bacaan saya. Okey. Satu, dua, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagus. Ayat ke-26. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Okey, satu, dua, mula. Ayat ke-26. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Ayat ke-27 baca dahulu. Bal nahnu mahrumun. Satu, dua, mula. Bal nahnu mahrumun. Okey, ayat seterusnya ke-28 saya baca dahulu. Qala awsakum alam aqul lakum lawla tusabbihun. Satu, dua, mula. Qala. Qala awsakum alam aqul lakum lawla tusabbihun. Kita ayat seterusnya. Ayat yang ke-29. Okay, tiga ayat yang seterusnya. Okay. Okay, mutekan semula. Oh, tak jelas. Tak jelas ke suara saya? Jelas tak suara? Jelas. Jelas. Jelas ya? Okay, jelas ya? Saya sharekan balik tadi. Okey. Ayat seterusnya. Okey, saya bacakan dahulu ayat ketiga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ayat seterusnya. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَنَاوَمُونَ. Ayat ke-31. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. Okey, selesai ayat. Tiga ayat. Okey, kita asal satu. Okey, first highlightkan kepada huruf tebal. Ayat 29, pada qaf yang pertama, qalu, ada lagi satu huruf tebal iaitu huruf zad. Yang ni ada dua, highlightkan huruf yang tebal dahulu. Jadi kita tak tukar antara yang tebal dan nipis. Jadi qa dekat sini kena tekan dekat pangkal lidah. Awal-awal lagi dah kena tebal, pangkal lidah. Qalu kita ambil dua harakat. Lu kita ambil dua harakat, ada waw yang tidak bertanda. Qalu. Subha. Okey, ayat yang ni ada satu qalqalah. Yang ni kena lantunkan. Lantunan yang kecil. Subha. Okey, ha dekat sini kita ambil dua harakat. Ada alif kecil. Qalu subha. Okey, jangan lebih daripada dua. Kat sini dua harakat saja. Qalu subha. Qalu subha.
Na rabbina. Okey, na ni barulah kita ambil lebih daripada dua sebab ombak bertemu dengan hamzah. Yang ini kita ambil empat ataupun lima. Okay. Empat ataupun lima harakat. Tadi irisa. Empat harakat. Kenapa ni? Okey, empat harakat dekat sini. Empat ataupun lima. Okey. Qalu subhana rabbina. Ini lebih daripada dua harakat. Ombak bertemu dengan hamzah. Inna. Okey, ada pun sembilan. Ada empat lima harakat. Dan juga ada wajibul gunnah. Iaitu wajib dengung. Nun yang bertanda sabdu. Yang ini kena dengung dua harakat. Dan panjang dua harakat. Ada alif yang tidak bertanda. Qalu subhana rabbina. Inna. Ha, yang ni tak boleh lebih daripada dua. Yang ni kena dua harakat saja. Kunna yang kedua ada lagi satu wajibul gunnah. Qalu subhana rabbina inna kunna. Ha, ada lagi satu wajibul gunnah yang ni dengung dua harakat dan panjang dua harakat. Okey. Ayat seterusnya, zalimin dekat sini. Yang ni kena tekan dekat, yang ni kena hujung lidah, cucuk, hujung gigi atas. Yang ni kena jenis sedikit dan muncung. Okay. Zalimin. Zalimin ni kita ambil dua harakat sebab ada alif mat. Zalimin. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Okey, zalimin. Yang kedua tengok kepada ya yang tidak bertanda. Yang ni ambil dua, empat ataupun enam. Jadi kita ambil dua harakat saja. Jadi kat sini penekanan lagi, pertama pada huruf tebal dan juga mat. Ha, ada banyak alif yang tidak bertanda. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Yang ni highlightkan juga. Rabbina, na tu ambil empat ataupun lima. Inna, penekanan dengung dua harakat dan panjang dua harakat. Hunna, dengung dua harakat dan panjang dua harakat. Zalimin dekat sini, jangan baca zalimin. Ha, yang tu salah. Kalau kita tak keluarkan lidah, dia akan jadi zalimin. Yang tu bunyi zai, walaupun kita dah muncungkan. Yang ini kena zalimin. Keluarkan lidah sikit dekat hujung lidah. Cucuk hujung gigi atas. Zalimin. Kunna zalimin. Okey. Ayat seterusnya, okay, ayat ke-30, highlightkan first kali, highlightkan kepada huruf yang tebal. Yang pertama pada qaf, dad. Lagi mana lagi huruf tebal? Ba'di. Ada tiga. Basically dia ada dua saja, tapi kat sini banyak huruf tebal. Okey. Okey, satu-satu kita tengok. Fa'aqbala. Okey, qaf yang bertanda sukun ni ada lantunan yang besar. Fa'aqbala. Yang ni jangan tak lantunkan. Kalau tak lantunkan tu salah. Jadi sifat dia adalah lantunan. Fa'aqbala. Fa'aqbala. Jangan baca fa'aqbala saja. Fa'aqbala. Yang betul dia fa'aqbala ba'. Fa'aqbala ba'. Ba'duhum kat sini kena tekan dekat tengah kerongkong. Yang ni penting. Jangan tertukar dengan hamzah. Kalau kita baca fa'aqbala ba'duhum tu salah. Ba'duhum. Ba'. Buhum. Fa'aqbala ba'duhum. Dad kat sini tebal. Ha, tak boleh ba'duhum. Ba'bu. Bu. Tepi lidah. Ba'buhum. Mim yang bertanda sukun. Okay, mim yang bertanda sukun. Okay, mim yang bertanda sukun kat sini jangan didengungkan. Yang ini tidak boleh dengung. Sebab mim yang bertanda sukun jadi bacaan jelas. Fa'aqbala ba'duhum ala dua harakat. Ada lagi satu dua harakat. Ba'di. Okey, jadi ayat ke-30 ada satu sahaja tanda dengung. Pada ba'di. Di. Ha, yang ni tak boleh baca ba'di. Yang tu salah. Ba'di ya ta'ala. Yang ni kena bersedia untuk masukkan bunyi ya terus. Jadi ba'di. Di ya ta'ala wa mun. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'diy yatala. Okey, 'ala yatala dekat sini dua harakat.
Elakkan juga mad asli dua harakat faqabala ba'dhum ala ba'dhiyan talawamun. Di hujung ni ada waw yang tidak bertanda. Yang ni kita ambil dua, empat ataupun enam. Jadi kita ambil dua harakat. Faqabala ba'dhum ala ba'dhiyan talawamun. Okey. Ayat seterusnya. Ayat 31. Highlightkan mula-mula kepada huruf yang tebal. Yang pertama pada qaf. Yang kedua pada ta. Yang ketiga pada huruf ghain. Okey. Huruf ghain. Qalu. Okey, kat sini ada tiga huruf tebal. Kena hati-hati. Tak boleh tukar dengan huruf nipis. Ini kena highlightkan. Qalu dekat sini kena tekan dekat pangkal lidah. Nah, dekat belakang tu kena tekan sebab nasakan tebal. Qalu. Qalu. Qalu kita ambil dua harakat. Lu kita ambil dua harakat sebab waw yang tanpa tanda. Ya wailana pun kita ambil dua harakat. Ada alif yang tanpa tanda. Qalu ya. Dua harakat. Wailana. Okey. Na ni kita ambil empat ataupun lima. Sebab ada ombak bertemu dengan hamzah. Jadi pilih antara empat lima, kita ambil empat saja. Qalu ya wailana inna. Okey, yang ni ayat ke 29 dengan 31 ni dia lebih kurang dia ada wajibul gunnah. Kunna inna dengung dua harakat panjang dua harakat. Qalu ya wailana inna kunna. Na ni kunna ada lagi satu wajibul gunnah. Dengung dua harakat. Kunna panjang lagi dua harakat. Jadi kat sini hati-hati. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Okey. Ta ni kena tebal. Tak boleh taghin. Taghin. Ta dekat sini kita ambil dua harakat ada mat. Ni. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Okey, yang ni tebal. Ghin. Ghin kita ambil dua harakat. Okay. Jadi ayat ke-31 highlightkan kepada satu kepada tanda bacaan panjang pendek empat ataupun lima. Ya wailana inna kunna ni wajib dengung. Inna kunna dua harakat. Ha, tak boleh lebih daripada dua harakat. Okey. Okey, boleh unmute-kan balik. Jadi kita akan baca daripada ayat ke-29. Ayat ke-29. Okey, jadi saya bacakan dahulu sila ikut. Kena kemas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Okey, satu, dua, mula. Qalu subhana rabbina inna inna zalimin. Okey, panjang tak tadi Rabbina? Panjang empat. Okey, panjang empat. Fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatanawamun. Satu, dua, mula. Okay, bagus. Ayat seterusnya.
qalu ya waynana inna kunna tagin. Okay, satu, dua, mula. Qalu ya waynana inna kunna tagin. Okay, bagus. Bacaan yang bagus. Kita ayat seterusnya. Ayat seterusnya. Ayat yang ke-32. Okay, ayat 32. Okay, jadi saya akan bacakan dahulu tiga ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Asa Rabbuna أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Ayat ke-33. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Okey, ayat ke-34. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Okey, selesai tiga ayat. Okey. Okay, kita satu. Ayat ke-32 ni ada agak panjang. Jadi kita akan berhenti pada minha. Jadi kalau tak ada waqaf pilihan, kita boleh ambil pemula inna. Dekat sini ada inna, ada kalimah inna. Okey. Inna dekat sini. Okey, dah satu ayat ke-32. Okey, yang first highlightkan kepada huruf tebal. Yang pertama pada huruf kha. Okey, sila mutekan semua. Okay, yang pertama pada huruf kha, yang kedua pada huruf ghain. Ada dua huruf tebal ayat ke-32. Okay, kita asal satu. Okay. Jadi dekat sini dah highlightkan balik, highlightkan semula huruf tebal, mana yang kena baca tebal, mana yang kena nipis. Okey, ayat ke-32. Asa. Yang pertama ada huruf ain. Ini highlightkan awal-awal ain dekat sini kena tekan di tengah. Ada yang okey, asa dekat sini kena tekan di tengah kerongkong. Asa. Asa sani dua harakat. Asa rabbuna, ombak bertemu dengan hamzah. Yang ini kena tengok betul-betul. Ombak bertemu dengan hamzah, kita ambil empat ataupun lima harakat. Kita ambil empat. Asa rabbuna ai. Okey. Ada juga tanda dengung. Ai. Nun yang tidak bertanda berjumpa dengan ya. Yang ni jangan baca an yubdilana, yang tu salah. Dia bacaan yang betul dia ayub. Ay, terus masukkan bunyi ya. Jadi kalau dengung berjumpa dengan huruf ya ataupun waw, kena terus masukkan bunyi selepas tu. Jadi kat sini tak boleh an. Jangan lagi bunyi an. Ayubdilana. Ayubdilana. Okay, ada juga ba yang bertanda sukun. Jadi kat sini kena lantunkan. Ayyubdilana. Dua harakat pada lana. Na dua harakat. Ada alif yang tidak bertanda. Khai. Yang ni tak boleh hayram. Ataupun tak boleh hayram. Ataupun hai ataupun hai. Yang ni kena nak tak nak memang kena tebal. Muncungkan. Khairam. Khairam. Yang ni kena tekan dekat hujung kerongkong. Kalau tak tekan dia jadi bunyi ha yang biasa. Yang ni kha. Yang ni kena tebal. Yang ni kena tekan dekat hujung kerongkong. Khairam. Okay, ada lagi satu dengung. Ram. Mim yang bertanda sukun. Yang ni kena terus masukkan bunyi mim. Khairam minha. Jadi tadi saya berhenti pada minha. Pada minha ni kalau kita tengok dia ada ombak. Yes, kita tahu ombak bertemu dengan hamzah. Empat ataupun lima. Tapi kalau dalam keadaan dia waqaf. Kalau waqaf kan, waqaf tu maksudnya berhenti. Kalau waqaf kita ambil dua harakat. Kenapa kita ambil dua harakat?
sebab hamzah dia pada dua kalimah yang berbeza. Jadi kalau hamzah dia pada inna, dia bukan pada minha. Jadi minha ni ombak ni kita ambil dua harakat. Asa rabbuna ayyubdinana khairan minha. Dua harakat. Kalau sambung barulah empat ataupun lima. Jadi minha inna. Okey. Dekat sini ada lagi satu. Wajibul gunnah. Nun yang bertanda sabdu. Wajib dengung. Dengung dua harakat. Dan panjang dia pula empat ataupun lima. Ini ada ombak bertemu dengan hamzah. Minha. Okey, jadi sambung terus. Nak berhenti pada minha. Kita sambung terus. Inna ila rabbina raghibun. Ila. Okey, ada lagi satu. Alif yang tidak bertanda. Yang ni dua harakat. Rabbina pun sama. Dua harakat. Rabbina. Dua harakat. Asa rabbuna ayyubadinana khairan minha. Inna ila rabbina raghibun. Okey. Rabbina ra dekat sini. Okey, ni ra tebal. Hadapkan balik ra tebal. Tak boleh baca raghibun. Raghibun. Dua harakat. Ada waw, ada alif mat. Raghibun. Dekat hujung ni ada waw yang bertanda. Yang tak bertanda. Jadi kat sini kita ambil dua. Dua. Okey, betul. Dua, empat ataupun enam. Jadi kita ambil dua harakat. Okey. Yang ini kena ambil nafas panjang sikit. Okay, dan perhatikan tanda bacaan panjang dan pendek dan juga dengung. Asa rabbuna ayyubdinana khairan minha. Inna ila rabbina raghibun. Okay, ayat ke-33. Yang ni highlightkan yang pertama kepada huruf yang tebal. Kadzalikal azabu wala azabul akhirati. Ada satu huruf tebal. Okay, ayat ke-33 ada satu saja huruf kha. Okay, kita asal satu. Kadzalikal azab. Okay, dekat sini ayat pertama ni pada zal dekat sini. Ada dua huruf zal. Highlightkan balik. Zal berada di pangkal lidah. Hujung lidah cucuk. Hujung busi atas kena jenis. Zal dekat sini kena jenis lidah. Kadzalikal. Kadzalikal azab. Kadzal dua harakat. Dua harakat. Likal. Okey, saya lupa juga nak highlightkan. Ada lam yang bertanda sukun. Yang ni jangan dilantunkan. Yang salah dia. Kadzalikal. 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 Itu salah. Likal. Yang ni kena terus melekat kepada gusi. Tahan. Hold dekat gusi. Gusi atas. Hujung lidah cucuk gusi atas. Kadzalikal azab. Okey. Di hujung ni ada alif dan juga ada huruf ba. Ada juga waqaf. Iaitu waqaf apa ni? Waqaf sili ni maksud dia lebih baik sambung. Tapi kalau nak berhenti pun boleh. Jadi kat sini kalau kita nak berhenti, kita ambil lantunan yang besar. Sebab dia berada pada tempat waqaf. Jadi, kadzalikal azab. Kalau nak sambung, kadzalikal azab wala azab. Yang tu tak ada falfalah. Kalau berhenti baru lantunan. Kadzalikal azab wala azab. Zal lagi kena jelih lidah. Jelih lidah. Wala azab dekat sini dua harakat. Wala azabul. Ada juga lam yang bertanda sukun. Yang ni jangan dilantunkan. Wala azabul. Bul. Tak boleh bul. Okay. Hamzah yang pada akhirah dekat sini dua harakat. Kenapa dua harakat? Sebab berada antara lam dengan alif. Dan sebelahnya ada huruf alif. Jadi kat sini hamzah ni kita ambil dua harakat. Wala azabul. Khirati akbar. Okey, kat sini ak, kat sini jangan bunyi akbar, ni bunyi kaf. Okey, akbar. Okey, di hujung ni kalau kita nak waqafkan, ini adalah ra tebal. Kenapa dia ra tebal? Ra tebal sebab dia ra yang diwaqafkan sebelumnya berbaris atas. Jadi kat sini ra yang tebal. Kadzalikal azabu wala azabul akhirati akbar.
akbar. Tak boleh akbar. Akbar. Law kanu. Okey, kita rasa satu. Okey, ada waqaf jim. Jim ni adalah waqaf yang pilihan harus sama ada nak berhenti ataupun teruskan. Jadi sama ada kita nak berhenti pada seni ataupun jim. Dan kita lebih baik kita teruskan pada jim pun boleh. Kadhalikal azabu wa la'azabul akhirati akbar. Law kanu ya. Okay. Kanu kita ambil dua harakat. Kanu dua harakat. Nu pun dua harakat. Ada waw yang bertanda sukun. Ya'lamun pun dua harakat. Ya'lamun ni kena tekan pada tengah kerongkong. Ya'lamun dua harakat. Kadhalikal azabu wa la'azabul akhirati akbar. Law kanu ya'lamun. Okey, jadi ayat ke-33 ni dia banyak huruf zal dan juga ada dua tanda waqaf. Dia ada banyak tanda waqaf pilihan. Jadi ayat ke-33 ni mudah saja untuk kita ikut sebab ada waqaf pilihan. Jadi sama ada kita nak berhenti pada kadzalikal azab ataupun nak teruskan sampai akbar pun boleh ataupun teruskan semua pun boleh. Jadi kat sini kadzalikal azab wa la'azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Jadi ayat ke-33 ni ada satu saja huruf tebal. Okey, ayat seterusnya. Ayat ke-34. Okey. Highlightkan first kepada huruf tebal muttaqin 'inda rabbihim jannatin na'im. Jadi ayat 34 ada satu sahaja huruf tebal pada qaf. Innalil muttaqin. Okey. Nun yang bertanda sabdu yang ni kena dengung. Dengung tapi jangan, okay, dengung dekat sini kadar dengung dia sahaja yang panjang. Kadar harakat tempo jangan dipanjangkan. Innalil. Innalil. Okey, lam yang bertanda sukun jangan dilantunkan. Innalil berada dekat gusi. Innalil muttaqi. Okay, yang kedua pada muttaqi. Okay, muttaqi dekat sini kita ambil dua harakat. Innalil muttaqina. Okay, highlightkan juga. Muttaqina. Inda nun yang tidak bertanda dengung. Ha, yang ini jangan bunyi inda yang tu salah. Dengung dengung kat sini maksud dia bunyi nun dia tidak jelas. Inda dengung bersedia untuk menyebut huruf dal. Yang ini bunyi bunyi dengung dia tidak jelas. Jadi innalil muttaqina ini rasa dekat hidung. Inda. Okey, kalau kita tak ada getaran pada hidung itu itu bacaan yang jelas lagi. Jadi kat sini innalil muttaqina inda rabbihim. Okey, itu satu. Rabbihim yang kat sini jangan didengungkan. Yang ni tidak dengung jelas. Innalil muttaqina 'inda rabbihim janna. Okey, yang kedua ada satu lagi wajibul gunnah nun yang bertanda sabdu. Yang ni wajib dengung. Dua harakat, dengung dua harakat dan ada alif yang tidak bertanda dua harakat. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin. Nah, yang kedua pada jannatin dekat sini. Jangan jannatil na'im ya. Tin na'im. Tin. Ada dua nun. Dua kali nun dekat sini. Jannatin na'im. Di hujung ni dua, empat ataupun enam. Okey, boleh anwidkan balik? Okay, sila anwidkan balik semua. Okey, kita asal satu. Anwidkan balik. Ini saya akan bacakan dahulu. Highlightkan mana yang tadi saya highlightkan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua mula. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, ini kena ambil nafas panjang sikit. Asa Rabbuna ay yumdinana khayran minha. Okey, satu, dua, mula. Asa Rabbuna ay yumdinana khayran minha. Okey, bagus. Okey, teruskan. Inna ila rabbina
rabbina raghibun. Satu dua. Inna ila rabbina raghibun. Okey, bagus. Okey, ayat seterusnya. Kadzalikal 'adzab. Satu dua mula. Highlightkan mula-mula kepada huruf yang tebal. Jadi ayat ke-35 tak ada huruf tebal, tapi ada huruf jim. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ada jim yang bertanda sukun, jadi kat sini ada lantunan. Afanaj'alul muslimina kal. Okey, afanaj'alul. Okey. Ayat ke-35, highlightkan balik kepada huruf jim yang bertanda sukun. Jangan terlalu menekan di tengah lidah. Kalau kita terlalu tekan, dia akan jadi shin. Yang salah dia, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Yang dia terlalu menekan. Jadi kalau kita terlalu menekan pada huruf jim, shin. Jadi kat sini kena hati-hati. Jim dia macam huruf J. Afanaj'alul. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Jangan afanaj'alul, yang tu salah. Kalau kita terlalu menekan, dia jadi roshin. Okay. First, afanaj'alul, lam yang bertanda sukun jangan dilantunkan. Afanaj'alul muslimina, dua harakat. Muslimina, muslimi dua harakat. Kal adalah yang bertanda sukun, yang ni jangan dilantunkan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Yang di hujung ni, yang tidak bertanda, kita ambil dua harakat. 2, 4, 6, jadi kita ambil dua harakat. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Yang salah dia, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Yang tu salah sebab dia macam bunyi shin. Jadi jim dengan shin, tempat keluar huruf dia sama, cuma shin dia bunyi shin dia bila mati dia lain bunyi dia ash. Kalau jim mati dia aj. Jadi jangan afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Okey, ayat ke-36. Ayat ke-36 tak ada huruf tebal.
Dan kita satu malakum, yang ni dua harokat malakum, akum ni jangan didengungkan, mim yang bertanda sukun. Malakum, yang salah dia malakum, yang tu kalau kita lebih daripada dua harokat dia jadi dengung. Jadi kat sini highlightkan balik, ini adalah tanda bacaan yang jelas, mim yang bertanda sukun. Malakum kaifatah, yang ni highlightkan kepada hak yang bertanda sukun, yang ni jangan lupa tekan dekat tengah kerongkong. Kalau kita tekan dekat tengah kerongkong, dia akan jadi ha yang lembut. Jadi salah dekat situ. Malakum kaifatah. Kalau kita bunyi tah, tu salah. Tah. Ha, jadi dekat sini jangan bunyi malakum kaifatah kumuna. Tu salah. Malakum kaifatah kumun. Okay, hak pedas. Hak pedas ya. Tah kumun. Dekat sini di hujung ni kita ambil 2, 4, 6. Jadi kita ambil 2 harokat. Ayat 36 ni pendek saja. Malakum kaifatahkumun. Okey, ayat yang terakhir, ayat ke-37. First highlightkan kepada huruf tebal. Ayat ke-37 tak ada huruf tebal. Jadi kat sini semua nipis. Sama juga 35, 36, 37 dia tak ada huruf tebal. Kita rasa satu. Amlakum. Yang ni ada mim yang bertanda sukun. Ada dua mim yang bertanda sukun. Yang ni jangan didengungkan. Amlakum, yang salah dia amlakum, amlakum, tu salah. Amlakum, jelaskan saja. Amlakum, amlakum, kita, dua harakat, kita. Bun, yang ni bun ataupun bu. Yang ni dengung, 99 berjumpa dengan hurufa. Yang ni dengung bersedia untuk sebut hurufa. Dengung, ini dua harakat. Amlakum kitabun fi bufi. Yang ini kalau yang salah dia bunfi, yang tu salah. Bufi. Bufi, dua dengung dua harakat. Amlakum kitabun fi tadrusun. Bun dekat sini jangan bun ya. Bufi, dengung bersedia untuk huruf sebuah huruf fa. Kitabu fihi, fi kita ambil dua harakat, ada ya yang tidak bertanda tad, dal yang bertanda sukun. Yang ini highlightkan balik, dal hujung lidah cucuk belakang gigi atas. Yang ini dal belakang gigi atas lembut saja, tak boleh tad rusun. Yang tu bertemu dekat gusi. Tad rusun, tad rusun, tad rusun. Okey, sun kat sini jangan ditebalkan, jangan bunyi rusun. Rusun, rusun, sun. Amlakum kitabu fihi tadrusun. Sun ni kita ambil dua harokat. Okay, jadi ayat 35 sampai 37 tak ada huruf tebal, cuma highlightkan kepada dengung. Amlakum kitabu fihi tadrusun. Okay. Okay, unmute-kan semua. Unmute-kan semula. Okay, kita akan baca ayat tiga terakhir ni. Okay, saya akan bacakan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, satu, dua, mula. Bismillahirrahmanirrahim. 35. Am naj'alul muslimina kal mujrimin. Satu, dua, mula. Am naj'alul muslimina kal mujrimin. Lagi sekali, apa naj'alu, satu, dua, mula. Malakum kaifa tahkumun. Okey, satu, dua, mula. Malakum kaifa tahkumun. Okey, bagus. Ayat ke-37. Am lakum kitabu fihi tadrusun. Satu, dua, mula.
Okey, lagi sekali. Abun. Satu, dua, mula. Am, jadi insyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi 10 ayat. 10 ke 11 ayat? 12 ayat. Okey. Okey, jadi ada soalan? Ada soalan? Okey, jelas saya. Okey, ada soalan berkaitan dengan sifat huruf ataupun apa-apa sebutan yang tidak jelas tadi? Ada soalan? Ayat ke 26 sampai ke 37. Tak ada. Faham. Okay, faham. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi insya-Allah minggu depan ayat yang ke-38 sampai ke 48. Wallahu alam. Kita okay. Dengan doa. Ha? Ada soalan tadi? Kita tutup doa kelas kita dengan doa khatam Quran. Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alna